warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kisiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين حاضرين جماعة صلاة المغرب yang saya hormati dan saya muliakan, walhamdulillah kembali kita di petang hari ini di pertemuan kita di malam Selasa, walhamdulillah, untuk sama-sama bertafakkur fid din, sama-sama menuntut ilmu agama. Dan dimaklumi bahwasanya di malam Selasa itu adalah kajian terkait dengan fikih ibadah. Dan sebelum kita masuk kepada bahasan kita, maka saya ingin mengingatkan bahwasanya kita sudah banyak membahas terkait dengan fikih salat, fikih taharah dan yang lainnya. Maka di antara tanda bahwasanya ilmu seseorang itu bermanfaat, yaitu ilmu tersebut diamalkan. Buah dari ilmu adalah amalan. Semua keutamaan ilmu yang kita ketahui itu hanya akan menghasilkan keutamaan tersebut ketika diamalkan. Manakala tidak diamalkan, maka itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri, baik di kehidupan dunia ini terlebih di kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, kita hafal dan kita meminta supaya tidak berada di atas jalannya mereka yang maghdub, yang dimurkai, dan juga yang dhalin, yang sesat. Tapi kita minta berada di atas jalannya yang al-mustaqim, yang merupakan jalannya orang yang mendapatkan nikmat dari kalangan nabiyina was-sadiqin was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang al-maghdub di situ? Iya, dimaklumi yang maghdub di situ adalah kaum Yahudi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka dimaghdub, dimurkai? Sebab mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Bukan semata-mata mereka Yahudi sampai mereka itu dikatakan maghdub, tidak. Tapi penyebabnya ilmu yang mereka miliki tidak menghasilkan amalan, hanya sekedar menambah wawasan dan pengetahuan saja. Sebaliknya, ad-dallin, mereka yang dikatakan sesat, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kaum Nasrani. Kenapa mereka dikatakan sesat? Bukan karena Nasraninya, tapi mereka beramal tanpa ilmu. Kebalikan dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ada ilmu tapi tidak diamalkan. Tahu tapi tidak mau diamalkan. Sebaliknya, mereka yang semangat beramal tapi tidak landasi ilmu, ini masuk ke dalam golongan yang sesat. Nah, jemaah sekalian, kita sudah banyak belajar. Maka hendaknya semakin kita belajar, semakin bertambah ilmu kita, maka semakin baik pula amalan yang kita lakukan. Terkait dengan masalah fikih solat, maka tentunya ibadah solat yang kita lakukan itu betul-betul semakin baik, semakin berkualitas, semakin sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
sekaligus kita semakin takut untuk meninggalkan hal-hal yang itu diperintahkan. Nah, dan itu tampak dalam amalan kita. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan, ya. Nah, kemudian pembahasan kita di Al-Wajiz ini, fikih sunnah atau ringkasan fikih yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, masih di pembahasan rukun salat. Nah, di pembahasan yang lalu kita sudah menyelesaikan terkait pembacaan Al-Fatihah atau bacaan Al-Fatihah yang merupakan salah satu rukun daripada ibadah salat. Baik salat itu wajib ataupun salat itu sunnat. Kemudian rukun yang berikutnya, ya, adalah rukuk. Ya, rukuk dan tumma'ninah di dalamnya. Ya, rukuk dan tumma'ninah di dalamnya. Sebahagian ulama itu hanya menyebutkan rukuk, nanti di bagian akhir disebutkan tumma'ninah. Di sini disebutkan persamaan rukuk dan tumma'ninah ketika, iya, ketika rukuk. Dasarnya kita diperintah untuk melakukan rukuk adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, ya, di ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai segenap kaum mukminin, hendaklah kalian rukuk, ya, dan hendaklah kalian sujud. Ya. Dalam ayat yang lain, warka'u ma'arraki'in. Hendaklah kalian rukuk bersama dengan mereka, mereka yang rukuk. Nah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah terkait dengan orang yang tidak tumma'ninah dalam salatnya atau keliru dalam salatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian ketika kamu melakukan ruku, betul-betul kamu ruku dalam keadaan tumma'ninah. Naam, dalam keadaan tumma'ninah. Ini rukun, iya, yang keempat dan yang kelima. Nah, sudah pernah juga kita sebutkan terkait dengan masalah rukuk, bahwasanya seseorang itu ketika rukuk dia mesti meluruskan punggungnya, ya, mesti meluruskan punggungnya. Nah, dan bagi mereka yang berhalangan seperti sakit, sakit punggung, sakit apa, encok, ya, rematik dan seterusnya, yang kalau punggungnya lurus maka dia akan merasakan kesakitan, maka itu keringanan bagi dia, ya, dia boleh ruku sesuai dengan kondisi dan keadaannya, ya, tapi selagi dia masih sehat, ya, tidak ada halangan, maka wajib dia meneruskan punggungnya. Nah, wajib dia meneruskan punggungnya. Dan kadang kita melihat kaum muslimin melakukan ruku dalam keadaan, ya, setengah mati, ya, setengah matinya. Bagaimana? Tidak nyaman kelihatannya di ruku. Kenapa? Sebab posisi tangannya kadang salah tempat, ya, posisi tangannya kadang salah tempat. Ya, kalau punggungnya mungkin lurus, tapi posisi tangannya salah tempat. Akhirnya apa? Dia tidak bisa lama ruku, ya, tidak bisa lama ruku. Kenapa? Itu tadi, posisi tangannya salah tempat. Ada yang tangannya di betis, ya, ada yang tangannya di betis. Nah, ini setengah mati sebenarnya. Ya, tangan itu penopang, ya, penopang. Kalau mau bagus sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan hadis, Nabi menggenggam lutut beliau. Ya, Nabi menggenggam lutut beliau ketika ruku. Ya, bukan di atasnya lutut, alas di paha. Kalau paha juga pernah ada yang saya lihat. Ya, enam. Ada yang paling sering saya lihat itu yang di betisnya Nabi pegang. Seperti tergantung posisinya. Ya, kapan dia ruku 2 menit 3 menit agak tidak nyaman dia rasa. Ya, padahal Nabi berdirinya dengan rukunya sama panjang.
ya, berdiri dengan rukunya sama panjang. Dimaklumi Nabi berdiri dalam sholat lama. Iya. Nah, kapan kita bisa dapat kondisi seperti itu? Ketika kita nyaman. Nah, dan tidak akan dapatkan kenyamanan ketika ya, posisi tangan itu tidak pada iya, tidak pada tempat yang memang dianjurkan untuk ditempatkan tangan kita, yaitu di lutut. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini hendaknya kita perhatikan dan jangan kita remehkan terkait dengan masalah ruku dengan tuma'ninah. Ya, tuma'ninah dalam ruku. Sebab salah satu yang menyebabkan seseorang mendapatkan celaan meskipun dia melakukan sholat, yaitu ketika tidak beres rukunya. Ya, tidak beres rukunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, aswa'u saliqatan alladhi yasriku fis shalah. Sejelek-jelek pencuri adalah yang mencuri di dalam salat. Ya. Mungkin kita berpikir sempat-sempatnya dia mencuri padahal dia sedang salat. Siapa yang mencuri dalam salatnya? Iya, alladhi la yutimmu. Iya. La yutimma ruku'ahu wa la sujudahu. Yang tidak sempurna posisinya ketika dia ruku' dan tidak sempurna pula ketika dia sujud. Ini pencuri dalam sholat. Pencuri dalam hal keduniaan itu tercela. Apalagi pencuri terkait dengan ibadah, itu lebih tercela lagi. Naam. Dan Huzaifah ibn al-Yaman sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, beliau pernah melihat seseorang yang tidak beres ruku dan sujudnya. Ya, tidak beres ruku dan sujudnya. Lalu iya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu, iya, itu menegurnya. Iya. Beliau menegurnya. Naam. Dan beliau mengatakan, "Walau mutta wa in mutta." Iya, seandainya kau meninggal di atas hal ini, mutta ala ghairi al-fitrah alladhi fatara Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha. Seandainya kamu meninggal dalam keadaan seperti itu model salatmu, ya, rukunya tidak beres, ya, maka engkau meninggal di atas selain fitrah. Ya, yang fitrah tersebut itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Dalam lafaz yang lainnya, ya, dari Abi Wa'il, dari Huzaifah ibn al-Yaman, itu beliau mengatakan, wa in mutta, ya, mutta ala ghairi sunnah. Seandainya engkau meninggal dalam keadaan demikian, maka engkau meninggal di atas selain sunnah. Apa makna sunnah di sini? Makna sunnah itu, iya, ada dua. Ada dari sisi bahasa, ada dari sisi istilah. Dari sisi bahasa, sunnah itu adalah jalan. Ya. Jadi seandainya kau meninggal di atas sholat seperti itu, rukunya tidak beres, maka kau meninggal bukan berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, itu laki-laki tersebut ditanya oleh Huzaifah, berapa lama kamu sholat seperti ini? Dia mengatakan arba'ina sana. Saya sholat begini 40 tahun. Ya, 40 tahun sholat dulunya seperti itu. Iya. Maka kata Huzaifah bin Yaman, lam tusalli mundu arba'ina sana. Kamu hakikatnya tidak sholat selama 40 tahun. Ya. Kamu hakikatnya tidak sholat selama 40 tahun. Iya. Kenapa? Rukunya tidak beres jemaah sekalian. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yujzi'u salatu ahadikum ya, hatta yuqima salbuhu. Ya, tidak sah salat seseorang ya, salah satu dari kalian sampai dia menegakkan, meneruskan punggungnya. Ya, sampai dia betul-betul meneruskan punggungnya. Bagaimana mengetahui punggung kita lurus ketika kita salat? Iya. Minimal dua cara kita bisa tempuh. Pertama kita tanya teman, lurus enggak? Ya. Kalau kita malu-malu tanya teman, di depan cermin coba lihat. Ya, lurus tidak? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, seandainya ada bejana yang berisi air ditempatkan di punggung beliau, maka tidak akan goyang apalagi tumpah itu bejana. Biasanya bejana yang ditempatkan di tempat yang rata itu tidak akan goyang. Kecuali kalau ditempatkan di tempat yang
tidak rata, pasti akan gampang jatuh. Iya, gampang tumpah isinya. Begitulah hakikatnya jemaah sekalian. Iya, olehnya diperhatikan ini. Dan itu mesti dengan tumma'anina. Iya, kadar tumma'anina, iya, itu minimal. Oh, apa? Seluruh anggota tubuh kita itu sudah pada posisi yang seharusnya. Dan kemudian kita membaca zikir atau doa yang disyariatkan, ya, pada rukun tersebut. Itu kadar tumma'nina. Nah, kadar tumma'nina. Jadi tidak ada batasan khusus, ya. Dikatakan tumma'nina itu 3 menit, 2 menit, tidak ada itu. Tidak ada dalilnya seperti itu. Ya. Tapi kadar atau ukuran tumma'nina adalah satu ketika semua posisi anggota tubuhnya, ya, kalau ruku tangannya, punggungnya, itu betul-betul sudah pada posisinya. Dan di saat itu dia telah membaca zikir atau doa yang disyariatkan. Iya, kalau sudah selesai itu, maka itu sudah kadar tumma'nina. Iya, sudah sesuai dengan kadar tumma'nina. Naam. Ini ruku. Kemudian yang berikutnya adalah al-i'tidalu ba'da ruku wa tumma'nina tu fihi. Rukun yang ke-6 dan ke-7 adalah i'tidal. Iya. Ma makna i'tidal? Iya. I'tidal itu bangkit dari ruku. Iya. Bangkit dari ruku itu bagian daripada rukun salat. 6. Dalilnya apa? Iya. Pertama, hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, la salat la tujzi'us salat la yukimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii'u lis-salat, tsumma rafa hatta ta'tadila qa'iman. Ya. Nah, hadis Abu Mas'ud tadi yang Al-Ansari yang sudah kita sebutkan, kemudian hadis Abu Hurairah yang sudah kita sebutkan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada orang yang keliru dalam salatnya, kemudian hendaklah kau mengangkat kepalamu, maksudnya bangkit dari ruku, sampai betul-betul ta'tadila qa'iman, betul-betul sempurna berdirinya. Ya, sampai betul-betul sempurna berdirinya. Iya. Jangan seperti yang biasa atau pernah dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Ya, sedemikian tergesa-gesanya sampai kadang belum sempat bangkit dari ruku sudah sujud. Ya, dia kehilangan satu rukun. Ya, belum sempat berdiri dengan sempurna. Itu pun disuruh tumma'nina di situ. Ada enggak zikirnya ketika i'tidal? Ada enggak zikirnya? Ada. Tuh. Ya. Mulai sami Allahu liman hamida, kemudian Rabbana walakal hamd. Itu kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah, imam mengatakan idza qala al imamu sami Allahu liman hamida faqul Rabbana walakal hamd. Ya, makmum cukup membaca Rabbana walakal hamd. Naam. Tapi kalau sholat sendirian semuanya dibaca. Ya. Naam. Dan masih ada enggak zikirnya? Masih ada ternyata. Ya. Enam. Makanya kadang kita jumpai seseorang sholat ketika i'tidal kok panjang sekali. Iya, dia baca zikirnya. Kita biasa cuma hafal sampai apa? Rabbana walakal hamd. Ya. Bahkan ada cuma hafal sampai sami Allahu liman hamidah. Ya. Mau cepat-cepat turun sujud. Enam. Jangan jemaah sekalian, ada tumma'nina di situ. Ya. Ada tumma'nina di situ. Dan ini bagian daripada rukunnya sholat. Kapan itu tinggalkan dengan sengaja, bubar sholatnya. Ya? Batal sholatnya. 6. Makanya jangan kita remehkan hal tersebut. Itu bagian daripada rukun sholat. Kemudian rukun yang berikutnya, as-sujud wa tumma'nina fihi. Sujud dan tumma'nina ketika sujud. Ini rukun. Bukan wajib, bukan sunnah. Ya. Nah, jangan dikatakan sujud itu sunnah, itu rukun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-77 tadi,
Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Wahai segenap kaum mukminin, hendaklah kalian rukuk dan hendaklah kalian sujud. Diperintah oleh Allah untuk melakukan melakukan sujud. Dan sujud ini sujud dengan 7 anggota tubuh. Ya. Tidak sah sujud kecuali dengan 7 anggota tubuh tersebut. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim, umirna atau umirtu anas juda bisab'ati a'zamin. Kami diperintah, ini diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud dengan 7 tulang. Ya. Sujud dengan 7 tulang. Kapan kurang dari 7 tulang, maka tidak sah sujud tersebut. Kecuali bagi mereka yang tulangnya tidak lengkap. Ya, kalau tidak lengkap tulangnya mau diapa? Tidak mungkin dia pinjam tulang orang lain. Ya. 6. Tulang yang mana? Pertama al-jabhah. Ya. Kening dan kemudian hidung. Hidung mesti nyentuh tempat sujud. Jangan diangkat itu kepala. Jangan diangkat itu wajah sampai kayak mat tanduk saja. Ya. Maaf ini kalau ada yang tersinggung. Karena ada bang itu kulit begitu. Sujud kayak mat tanduk ya. 6. Ya. Hidungnya terangkat dari lantai. Padahal harusnya menyentuh. Tidak usah rapat. Ya. Tidak bisa nafas nanti. Ya. Tidak usah rapat sekali. Jelas, yang jelas, hidung menyentuh lantai sudah cukup. Jabha. Ya. Wal anf. Kening dengan hidung. Ya. Kemudian yang berikutnya, tulang yang berikutnya. Ya. Kedua, telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan. 6. Ini harus di ini bagian daripada anggota sujud. Nih, ya, telapak tangan itu ketika kita sujud dirapatkan, ya, bukan dikasih lebar, ya, dirapatkan dan posisinya ada 2. Apakah sejajar dengan telinga kita, ya, atau sejajar dengan pundak kita. Ya, tidak ada posisi yang ketiga. Ya, ketika kita sujud. 6. Kadang ada yang pernah saya lihat, tapi insya Allah tidak ada di masjid ini. Ya. Tangannya sampai di ujung kepala, dia sujud. Hasilnya apa? Ini bahasa Indonesia-nya? Lengannya itu sampai rapat ke tanah. Kenapa? Salah model dia sholat. Ya. Telapak tangannya sampai di ujung kepalanya, di atas kepalanya. Padahal, sesuai dengan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cuma 2 model. Apakah telapak tangan kita itu sejajar dengan telinga, ya, ketika kita sujud, atau sejajar dengan pundak, ya? Ya. Ini posisi yang sangat nyaman ketika sujud. Kapan di luar posisi itu tidak nyaman kita sujud, ya? Tidak akan kita merasakan kenyamanan. Di situ pula rahasianya, kenapa seseorang bisa sujud sampai lama? Ya. Karena posisinya tepat, pas. Kapan salah model, menderita dia, ya? Apalagi kalau posisinya sebagai makmum. Ya. Ya. Kesempatan dalam sujud itu kan doa dikabulkan. Ya. Menoko-noko. Menoko-noko imam. Karena terlalu lama sujud. Ya. Nah, tidak lama. Cuman kita salah posisi model sujud kita. Ya. Padahal begitu nyaman sebenarnya kalau kita berada pada posisi tersebut. Ya. Kemudian anggota tulang yang lain adalah kedua. Kedua apa? Kedua lutut. 6. Kedua lutut. Dan 2 tulang terakhir adalah kedua ujung kaki. Ya, kedua ujung kaki. Ini ujung kaki jangan diangkat. Ya, biasa banget ada saya lihat ujung kakinya ketika sujud nangkat. Malah anda kasih goyang-goyang, anda kasih main-main di belakang. Tapi anak-anak maksudnya. Ya, 6. Kalau orang tua mungkin ya masa mau sampai seperti itu. Ya, 6. Meskipun ya kemungkinan tetap ada, ya. Tapi asalnya kedua ujung kaki kita itu menopang. Ya, betul-betul bertumpu ke lantai. 6. Bukan diangkat, enggak. Kapan itu diangkat? Enggak sempurna sujudnya. Artinya dia tidak sujud di atas 7 tulang yang diperintahkan. Kalau dia tidak sujud di atas 7 tulang yang diperintahkan, otomatis tidak dianggap melakukan sujud. Kalau dianggap tidak melakukan sujud, ya tidak sah sholatnya. Sebab sujud itu rukun.
ya, bukan sekedar sunat, tapi dia rukunnya salat. Enggak boleh kita main-main di situ. Nah, termasuk yang mesti kita perhatikan, jangan asal-asalan. Ya, yang penting kena bangkit lagi. Ya, ini termasuk hadis yang saya sebutkan tadi yang mencuri dalam salat. Iya, para ulama menjelaskan kenapa sampai dia dikatakan mencuri dalam sholat ketika sujud. Iya, sebab seperti seekor unggas yang mematuk makanannya. Iya, itu unggas mematuk makanannya lama tidak? Tidak, patuk naik. Tidak ada unggas ayam lah, patuk makanan tinggal di situ lama. Tidak ada itu, iya kan? Iya. Nah, jadi kapan dia tek tuk. Nah, kumpul waktu katanya. Padahal itu menyebabkan sholatnya menjadi batal. Nah, dan sebagai motivasi jemaah sekalian, di waktu sujud ini adalah waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Ya, perbanyaklah berdoa ketika itu. Ya, yang kita yang ingin hajat dan kebutuhan kita, ya, selain daripada kita semangat berdoa, kita mesti cerdas melihat di mana momen-momen mustajabah. Ya, momen-momen mustajabah. Ya, kalau kita analogikan secara logika, ya, kita dengan pimpinan kita ada kebutuhan. Ya, jangan cuma mengandalkan saya dekat dengan pimpinan. Ya, saya kenal baik pimpinan, istrinya saya kenal baik, anaknya, ya, kucingnya juga saya kenal semua. Jangan cuma mengandalkan itu. Tahu di mana momen-momen pimpinan itu betul-betul waktunya lowong, kita bisa enak dan nyaman untuk berkomunikasi. Ya, sebab bisa jadi meskipun kita bertemu dan di saat itu dia sedang tidak mood atau sedang ada masalah, ya, mungkin di cancel semua permintaan kita. Ya, kenapa? Dia sedang ada masalah ini. Mungkin ketika ribut dengan istrinya, ribut dengan ayamnya, ribut dengan apanya, kita masuk minta tolong begini, di cancel, enggak jadi. Ya. Jadi kita mesti cerdas, ya, melihat mana momen-momen mustajabah, ya, dalam berdoa. Nah, sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, kita pun mesti cerdas melihat mana peluang yang lowong, yang cocok untuk kita masuk di dalamnya. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rukun yang berikutnya, adalah al-julus baina sajadataini wa tumma'ninati fihi, duduk di antara dua sujud dan tumma'ninah di dalamnya. Ya, duduk di antara dua sujud dan tumma'ninah ketika melakukannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, summa rafa hatta tatma'inna jalisan. Ya, beliau perintahkan kepada orang yang sudah sujud, ya, kemudian kamu bangkit dari sujud sampai betul-betul sempurna posisi dudukmu. Ya, sampai betul-betul sempurna posisi duduknya. Nah, itu menunjukkan tumma'inna. Ya, tumma'inna ada tenang ketika itu dan ada kesempatan untuk membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Nah, ada yang saya lupa tadi ketika rukuk dengan sujud, ya, yaitu tidak boleh kita membaca Al-Quran ketika itu. Ya, tidak boleh kita membaca Al-Quran ketika itu. Nah, adapun ketika duduk di antara dua sujud, ya, ini ada beberapa macam bacaan yang disyariatkan, yang disunnahkan. Dan itu sudah pernah kita sebutkan ketika membahas sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pendek sekali, ada yang pertengahan, dan ada yang panjang. Tinggal di murajaah, ya. Dan kita yang sudah terbiasa dalam melaksanakan ibadah sholat, insyaallah taala itu sudah hafal yang seperti itu. Penekanannya di sini bagaimana kita betul-betul sempurna ketika duduk. Ya, bukan tergesa-gesa. Ya, tapi betul-betul sempurna dan tumma'nina dan membaca hal tersebut. Nah, kadang muncul pertanyaan, bagaimana kita sebagai makmum,
yang kita ingin betul-betul tumma'ninah, tenang dan seterusnya. Sementara imam itu tidak tumma'ninah. Ya. Imam cepat. Enam. Apa yang mesti kita lakukan? Iya, karena konteksnya sholat berjamaah, maka Anda mesti ikut imam. Ya. Itu pertama. Yang kedua, jangan mengikuti kesalahan imam. Ya. Jangan mengikuti kesalahan imam. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna maju'ilal imam liyutamma bi." Imam itu dijadikan di depan untuk diikuti. Tapi yang diikuti benarnya bukan salahnya. Ya. Kalau imam melakukan kesalahan seperti terlalu tergesa-gesa, tidak tumma'nina, tetap kita tumma'nina di belakang. Ya. Tetap kita tumma'nina di belakang dengan berusaha tidak ketinggalan, ya, satu, ya, apalagi sampai dua rukun ketinggalan dari Pak Imam. Nah, adapun masalah dosanya siapa yang tanggung? Ya, dalam sholat berjamaah sepenuhnya di bawah tanggung jawab imam. Ya, sepenuhnya di bawah tanggung jawab imam. Nah, sehingga kesalahan itu hanya ditanggung oleh imam sendiri. Nah, adapun jamaah, ya, itu tidak menanggung, ya. Nah, itu kalau terjadi kesalahan pada imam. Adapun kesalahan pribadi pada jamaah ditanggung oleh jamaah yang bersangkutan. Bahkan kadang ada seorang jamaah itu bisa menyebabkan dia menanggung dosa seluruh jamaah dan dosanya imam. Ya. Kenapa bisa demikian? Dia yang menyebabkan sholat itu kacau. Ya. Dia menyebabkan sholat itu kacau. Menurut keyakinannya, ya, ini sudah raka, ini harusnya sujud. Tapi keyakinan Pak Imam tidak, harus bangkit. Akhirnya diucapkan subhanallah. Keyakinan Pak Imam dan keyakinan jemaah yang lain sama, tapi dia punya keyakinan berbeda. Makanya dia sendiri mengucapkan subhanallah. Kacau ketika itu. Iya. Nah, kalau sholatnya sampai kacau, dia mesti menanggung. Ya. Makanya jemaah sekalian, sebelum seseorang itu menegur kesalahan, pastikan bahwa itu salah. Ya. Pastikan bahwa itu salah. Nah, dan tahu etika di dalam menegur kesalahan. Iya. Dalam menegur kesalahan, ucapkan subhanallah. Iya. Tidak digubris, ucapkan subhanallah. Tidak digubris, ucapkan subhanallah. Tiga kali tidak digubris, selesai. Tidak usah mata geng. Apalagi sampai mengatakan, "Woi, salah kok." Iya. Nah, cukup sampai di situ saja. Iya. Nah, setelah itu kalau memang betul-betul salah, ya ditanggung oleh Pak Imam. Tapi kalau semuanya benar, cuma dia yang punya keyakinan lain-lain, berbeda, mungkin dia menghayal atau seterusnya, maka dia siap-siap menanggung, ya, akibat kekacauan yang terjadi. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rukun yang berikutnya adalah tasyahud akhir. Ya. Tasyahud akhir. 6. Kok langsung tasyahud akhir? Mana tasyahud awal? Ya, tasyahud awal itu bukan rukun, tapi kewajiban dalam sholat. Makanya ketika Nabi SAW tidak melaksanakan tasyahud awal, beliau langsung bangkit berdiri, beliau ganti dengan apa? Sujud sahwi dua kali. Ya, beliau ganti dengan sujud sahwi dua kali. Ya, seandainya itu adalah rukun, tidak diganti dengan sujud sahwi. Ya. 6. Sebab rukun tidak diganti dengan sujud sahwi. Yang diganti sujud sahwi itu kewajiban. Ya, kewajiban dalam sholat. Nah, makanya para ulama itu memasukkan tasyahud awal itu bagian daripada kewajiban dalam sholat, bukan rukun. Rukunnya adalah tasyahud akhir. Nah, rukun dalam sholat yang berikutnya adalah tasyahud akhir. 6. Ini berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kunna naqulu qabla an nafrudha 'alaina at-tashahhud assalamu 'ala Allah, assalamu 'ala Jibril wa Mika'il." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu hakadha, walakin qulu iya, walakin qulu at-tahiyatu lillah ila akhir." Nah, dulu itu para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud, sebelum ada disampaikan oleh Nabi bacaan tasyahhud atau bacaan tahiyat, ya, menurut kita itu mereka membaca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail dan seterusnya. Sampai Nabi tegur, "La taqul assalamu ala Allah, fa inna Allah wassalam." Jangan kamu mengatakan iya, keselamatan atas Allah. Iya, kenapa? Sebab Allah sumber keselamatan. Iya.
Tidak perlu didoakan Allah keselamatan. Demikian pula dengan Jibril dan Mikail. Maka kemudian Nabi mengajarkan at-tahiyatu lillah, salawat thayyibatu dan seterusnya. Sebagaimana bacaan tasyahud yang pernah kita sebutkan. Ada bacaan tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud, ada bacaan tasyahudnya Abdullah bin Umar, ada bacaan tasyahudnya Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Semuanya insyaallah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ini mesti dibaca. Ini mesti dibaca ketika kita melakukan tasyahud. Kemudian rukun yang berikutnya adalah salam. Ya. Salam. Ini merupakan penutup dari ibadah salat. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Di antara para ulama itu mengatakan salam yang dikatakan cukup kalau dia salam sekali ke kanan sebagaimana pendapat Imam Malik dan mazhab beliau. Dan kemudian dari Imam Syafi'i dan yang mengikuti mazhab beliau, salamnya mesti dua kali, kanan dan kiri. Nah, sudah pernah kita jelaskan berapa kali model salam? Berapa? Empat, pengaruh dengan ini. Berapa kali model salam? Lima tata cara salam. Pernah kita sebutkan itu ya? Cek kembali rekamannya. Seingat saya pernah sebutkan lima model salam. Ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lengkap. Ya. Ke kanan, nah. Oh, afwan, enam. Ya. Iya, ke kanan, ke kiri juga begitu. Ya. Sampai yang terakhir assalamualaikum. Ya, termasuk satu kali assalamualaikum. Ke kiri tidak ada suaranya. Itu ada semua berdasarkan hadis yang sahih. Ya, makanya kalau ada model imam begitu, assalamualaikum. Ditunggu-tunggu sebelah kiri tidak ada, ya enggak apa-apa. Nah, sebab itu kan ada dalilnya. Ya, yang tidak ada dalilnya, begitu selesai tahiyat dia langsung pulang. Ya, itu tentang dalilnya itu. Nah, ya, itu mesti ditanya apa dalilnya? Kok enggak ditutup dengan salam? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati tuhur, ya, wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim." Ya. Ya, ditutup dengan salam. Dan ini yang merupakan penutup daripada rukun-rukun salat. Baik. Silakan kalau ada hal-hal yang mungkin dipertanyakan, ini jam terlambat ini. Sama, dua-duanya sepakat terlambat. Ya. Cek jam masing-masing ya. Sini 7.15 kalau saya. Ya. Tahu? 7.15 ya? Iya. Makanya lambat ya. Mungkin pengaruh baterainya. Tapi kok bisa sampai sepakat dua-duanya? Oh, kalau subuh bagus. Waduh. Kalau subuh pas. Iya, diatur saja. Yang penting satu, jangan sebelum waktu. Itu intinya. Ya. Kalau subuh pas ya. Tapi kenapa kalau isya? Iya. Nah, diatur saja. Saya tidak mau ribut masalah itu. Yang jelas saya cuma sampaikan jam ini dengan itu di belakang mereka berdua sepakat untuk terlambat. Oh. Itu ternyata ada yang mendukung saya. Nah, taib. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin diklarifikasi ditanyakan silakan. Ya, silakan Pak Haji Muslimin. Tumma'nina. Iya. Iya. Tumma'nina itu adalah tenang. Ya. Tenang dan sempurna gerakan ketika itu pada posisi yang memang disyariatkan. Ya. Iya. Lawan dari tumma'nina tergesa-gesa. Kadang dibahasakan juga dengan tak bese-bese. Ya. Artinya tumma'nina itu. Kalau tumma'nina misalnya ketika dia duduk di antara dua sujud,
betul-betul semua posisi anggota tubuhnya, tangan itu kembali ke paha, ya, pandangan kembali ke tempat sujud. Nah, itu tumakninah itu. Tapi kalau tidak tumakninah, begitu belum rapat pantatnya sujud, apa duduk, langsung lakukan lagi yang lain. Tidak tumakninah itu. Iya, sekiranya demikian. Iya, silakan Pak Haji Mahsam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Taib, yang sikunya rapat. Iya, saya paham. Iya. Yeah. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian meletakkan lengan kalian kama imbisatil qalb. Sebagaimana anjing menghamparkan menghamparkan kedua tangannya. Ya. Itu dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama itu mengatakan, ya, apa hukumnya? Sebahagian mengatakan hukumnya makruh. Ya. Artinya kalau ada yang melakukan itu, dia melakukan suatu pelanggaran dalam salat tapi tidak mempengaruhi keabsahan salat. Ya, tidak mempengaruhi keabsahan salat. Artinya salat tetap sah. Tapi dia melakukan pelanggaran. Dia melakukan dosa dalam salatnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan itu sampai batal sholatnya. Sebab kenapa? Dia tidak melakukan sujud dengan sempurna. Ya, tidak melakukan sujud dengan sempurna. Tapi ala kulli hal, ya, selama tujuh anggota tubuhnya yang memang disyariatkan untuk sujud, selama itu memang sudah sempurna, ya, walaupun dia melakukan seperti tadi, maka tetap sah sholatnya. Tapi dia terjatuh ke dalam larangan. Ya. Dia melakukan larangan dan itu adalah dosa. Tayyib, wallahu alam. Sudah azan? Sudah azan ya? Tayyib, sekiranya sudah masuk waktu, demikian ya. Apa yang kita sempat ingatkan di kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat, yang dengan hal tersebut kita membangun amalan-amalan saleh kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma bihamdika, nasta'inuka wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.